Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله pertamanya marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia taufik dan inayahnya dipilih kita pada malam yang berbahagia ini untuk memanfaatkan masa yang ada di antara maghrib dan isyak. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini saya nak berkongsi dengan jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung perubatan Islam, khurafat dan ancaman akidah. Baru-baru ini kita diviralkan ataupun dihidangkan dengan berita sajian daripada akhbar, media masa, Facebook dan sebagainya tentang penemuan kit hysteria yang dibangunkan oleh Universiti Malaysia Pahang. Ada pro and cons, ada beramai yang tanpa ilmu dan pengetahuan mengutuk dan menghina dan sebagainya, dan ada juga yang memberikan pendekatan yang lebih positif berhubung dengan perkara tersebut. Untuk makluman bersama, di dalam Islam ini bila sebut tentang perubatan Islam, ia ini bukanlah perubatan yang menggunakan rukyah atau doa zikir semata-mata. Kalau kita nak sebutkan definisi perubatan Islam, apa-apa kaedah atau perawatan yang tidak bertentangan dengan syariat secara umumnya, yang khususnya diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang perubatan Islam secara umum tadi, perubatan modern yang kita sebut perubatan alopati juga termasuk salah satu perubatan yang diiktiraf di dalam Islam. Itu kena jelas. Jadi apa-apa kaedah yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ataupun yang ada tegahan dalam agama, dibolehkan, dibenarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, di luar sana banyak kaedah-kaedah rawatan yang kadang-kadang nampak luarannya itu seperti Islam, seperti Islam,
tetapi intipati asasnya diambil daripada sami-sami Hindu, sami-sami Buddha yang diklaim didakwa dakwi diislamkan keadaan tersebut. Ada juga dalam masyarakat Melayu ini mengambil keadaan perbomuhan, keadaan perbawangan yang mana diislamkan, sedangkan asas-asas perubatan itu tidak lain dan tidak bukan ialah akidah yang sulit. Kalaulah sumber daripada akidah yang bersih, yang luhur, yang suci, insyaAllah mudah-mudahan kaedah tersebut, amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita merujuk kepada surah Al-Fatihah yang acap kali kita baca saban hari ini dalam solat 17 kali sehari semalam, ditambah lagi dengan sunnah dan sebagainya, mungkin berpuluh-puluh kali yang kita baca di dalam sembahyang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bila mana kita mohon kepada Allah petunjuk. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan agama yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan agama yang bagaimana? Daripada siapa? Jalan agama yang mana pernah dilalui oleh mereka-mereka yang pernah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana jalan itu tentulah jalan yang dirintis oleh para rasul, para nabi, para ulama, para wali Allah, orang-orang saleh. Bila mana kita nak jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang hak, sumber yang benar, sumber yang hak, maka tidak boleh tidak jalan yang perlu kita lalui oleh ialah jalan yang pernah dirintis, pernah dilalui, pernah dijalani oleh para rasul, para nabi, para waliullah, orang-orang saleh. Ianya jalan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dan bukan disambung dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka-mereka ataupun orang-orang ataupun golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala walallahi, dan bukan golongan ataupun jalan mereka-mereka yang sesat. Walaupun dalam surah Al-Fatihah itu Al-Maghdub itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, dan Ad-Dhalli itu ditujukan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian, kerana mereka sesat mendigakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang-orang Yahudi yang membunuh rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umumnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah mereka-mereka yang sepatutnya umat Islam mengambil jalan-jalan mereka. Termasuklah jalan orang-orang kafir tadi, sumber daripada sami Hindu dan sami Buddha contohnya. Seperti mana yang berlaku di Malaysia, fenomena amalan yoga contohnya, walaupun telah difatwakan haram oleh JAKIM, oleh Majlis Fatwa, tetapi sebelum itu umat Islam adalah antara umat yang paling ramai belajar, mempelajari, mengamalkan amalan yoga atas dasar kesihatan, atas dasar senaman semata-mata. Kerana apa? Dirasakan tidak melibatkan akidah, dirasakan tidak bersangkut paut dengan budaya hidup, way of life dan sebagainya. Mereka merasakan ini hanyalah sekadar senaman. Itu pegangan umat Islam sebelum dikeluarkan fatwa JAKIM tersebut. Dan walaupun telah dikeluarkan fatwa tersebut,
mengatakan tidak boleh umat Islam mengamalkan yoga. Masih ramai lagi di kalangan umat Islam, khususnya bangsa Melayu ini, yang masih beramal dengan amalan tersebut. Sayang sekali. Kerana tuan-tuan, yoga itu diilhamkan. Amalan itu termasuk amalan ritual sami-sami Hindu. Mereka bermeditasi dalam arti kata untuk menenangkan diri, untuk mendapat ilham daripada, tentulah kalau kita, tentulah bukan daripada para malaikat, tentulah daripada golongan makhluk-makhluk halus yang mudah dicapai, mudah dihubungi, senang nak dikontak, iaitu jin ataupun syaitan yang ilhamkan mereka, seterusnya memberikan berbagai gerak, berbagai kaedah untuk dilaksanakan. Hingga kan tuan-tuan, mereka yang mengamalkan amalan tersebut akan mendapat sesuatu yang istimewa, luar biasa. Contohnya boleh menahan nafas beberapa minit, beberapa belas minit, beberapa puluh minit, akhirnya sampai ke beberapa jam. Sangat luar biasa. Hingga kan boleh ditanam di dalam tanah tanpa ada oksigen dan sebagainya. Tentulah di sini bila kita melihat kepada ciri-ciri sesuatu amalan itu ada berlakunya sesuatu yang luar biasa, maka dalam tauhid Islam memberikan beberapa garis panduan yang khusus yang mana umat Islam boleh mengambil pedoman untuk menjauhkan, untuk memberikan pedoman kepada kita agar tidak tersesat, agar tidak merasa takjub, agar tidak terpesona sehingga mereka ingin mengikuti amalan-amalan ataupun kaedah-kaedah tertentu. Pernah satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab, pernah dia mendengar ucapan-ucapan daripada para rahib Yahudi, yang mana mereka itu membaca kitab-kitab Taurat, sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab rasa sangat tertarik. Oleh kerana Sayyidina Umar Al-Khattab mempunyai guru, mempunyai pemimpin yang boleh ditanya ketika itu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain seorang nabi dan rasul, ia juga memimpin semua umat Islam, termasuklah khususnya para sahabat radhiyallahu anhu. Bertanya kepada Nabi, bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Kalau aku nak dengar, nak ikut, nak dapatkan ibrah ataupun pengajaran daripada pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh para rahib Yahudi melalui kitab Taurat, maka Nabi SAW menegur Sayyidina Umar untuk mengambil Islam keseluruhnya, ulhulu fi silmika, untuk ambil Islam keseluruhnya, tak benarkan campur-adukkan dengan pengajaran-pengajaran ataupun ibrah daripada kitab-kitab Taurat tersebut yang diajar oleh para rabi. Pengajaran yang kita dapati iaitu bila kita inginkan akidah kita suci, akidah kita ini bersih daripada carikan kecacatan, noda-noda kesyirikan, maka sewajarnya kita ikut Islam itu keseluruhannya. Bukan ambil sedikit-sedikit, bukan ambil sebahagian-sebahagian. Kerana apa, di dalam Islam itu terkandung di dalamnya penuh banyak perkara dan ianya lengkap, melengkapi satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut untuk ketenangan, maka Allah berikan jalannya. Untuk apa? Bila kita nak tenang, maka zikrullah adalah jawapan. Di dalam Islam, sebab itulah dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu tasawuf itu ada ilmu tarekat, iaitu ilmu yang mengajarkan, yang mempraktikkan ilmu tasawuf tersebut.
Yang mana pun di dalamnya antaranya asasnya iaitu mengingati Allah, iaitu amalan zikrullah. Kerana apa? Zikrullah tadi tujuannya ialah untuk dekat dengan Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah tadi menjadi asas dalam rukun ataupun menjadi rukun dalam ilmu tasawuf. Tidak tidak kalau seseorang itu dia claim atau dia mendakwa dirinya belajar ilmu tasawuf tetapi tidak mengamalkan zikrullah, maka belum sempurna dia belajar ilmu tasawuf tersebut. Ya, kerana apa? Ianya ruknun qawiyun fi hadzal ilm. Ya, zikrullah ruknun qawiyun fi hadzal ilm. Zikrullah itu satu rukun yang paling kuat, yang paling asas dalam ilmu tasawuf. Nah, sebab itu tuan-tuan, kalau nak tenang, maka zikrullah lah amalannya. Bukan yoga, bukan bermeditasi. Ya. Nah, ada orang dia bermeditasi, duduk dalam gua, duduk tepi sungai, mengamalkan berbagai ilmu-ilmu yang salah. Walaupun dikatakan telah diislamkan, contohnya amalan ilmu sini bila diri, ditukar dengan ayat-ayat Al-Quran. Dulu saya pun terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam ilmu seni bila diri ini, belajar dan boleh pula mengajar orang lain. Semua amalannya itu ditukar dengan bacaan surah-surah tertentu. Biasanya Al-Fatihah, biasanya Suratul Ikhlas. Tetapi bila kita buat penyelidikan, kita buat kajian, sumbernya itu adalah daripada sebelum kedatangan Islam, yaitu apa? Tentulah Hindu dan Buddha. Sebab itu tak boleh kalau tuan-tuan bacalah hikayat sejarah-sejarah ini, ada unsur-unsur yang pelik-pelik, boleh terbang, boleh kebal, ditikam taklun. Kalau kata tuan-tuan pernah biasa dengan sejarah Melaka contohnya, lima bersaudara, Hang Tua, Hang Jebat sebagainya itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Sampai ke Taming Sari saja yang boleh membunuhnya contohnya, dan sebagainya. Jadi tak pelik lah. Apa pun saya nak bawa tuan-tuan, iaitu bila kita sebutkan perubatan Islam, maka asasnya perlulah selari dengan syarak, ada sumbernya daripada Al-Quran dan hadis, dan juga ada kajian daripada para para pengkaji, ulama-ulama yang ada, dan ulama-ulama itu pula pernah melaksanakan kaedah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tekankan sebab apa? Sekarang ini perubatan Islam atau perubatan sekujur Islam ini tumbuh macam cendawan selepas hujan. Semua klaim mereka itu membawa perubatan Islam, sedangkan isinya itu kadang-kadang bertangkal bagai. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man 'alaqa faqad asyraka. Barang siapa yang bertanggal azimat, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan para ulama ini, maka mudah-mudahan kita tidak akan tersesat. Orang yang bertanggal azimat ini tuan-tuan, akidahnya itu, pegangannya itu bergantung dengan tanggal azimat tadi. Hingga kan kalau lah nak berburu safir, nak travel jauh contohnya, nak pergi kursus, nak bercuti, tertinggal tanggal azimatnya, dia akan patah balik walaupun telah berjalan berpuluh kilometer tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada tanggal azimat tadi. Hingga kan digantung di kereta, ditakuti berlaku kemalangan. Dia beranggapan bahawa tangkal azimat tadi yang digantung di cermin kereta tadi boleh mengelakkan mudarat dan boleh mendapatkan manfaat. Ini menyebabkan akidah tercalar.
boleh menyebabkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu untuk kebaikan kita, maka kita tinggalkanlah amalan bertangkal azimat ini. Kerana tangkal azimat ini banyak. Banyaknya bagaimana? Dia datang dalam berbagai bentuk rupa. Dia datang dalam berbagai bentuk rupa. Kalau perlu terang-teranglah tulisan yang tak munasabah, gambar-gambar rajah yang pelik-pelik yang tidak boleh dibaca, itu terang-terang tuan-tuan tahulah. Kadang-kadang tulisan siap, kita tahulah ni dahsyat ni. Ada gambar terjadi lidah mata besar, itu tuan-tuan tahulah. Ini dah perform ni kata kan. Datang pula bila mana masyarakat dah tolak dah angkal yang begitu, datang pula angkal yang berbentuk berbeza sedikit, dimodify. Tuan-tuan kena tahu perubahan ini. Salah satunya antaranya faktor ekonomi. Kita tengok orang tak datang, orang tak guna tangkal. Jadi dimodify tangkal tadi daripada tangkal-tangkal yang berbentuk terang-terangan khurafat, terang-terangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kata-kata, tulisan-tulisan yang tidak boleh difahami, kepada ayat-ayat Al-Quran Karim. Ditulis suratul Ikhlas contohnya, sampai terbalik-balik itu tuan. Tapi oleh kerana bila dibaca ini qul huwallahu ahad dalam kotak-kotak rajah dan sebagainya, kita pun kata boleh. Sebab ada ulama kata boleh, kita pun suka benda, rasa tenang. Sedangkan ianya menyebabkan tumbuhan kita, pegangan kita, hidup kita itu tidak normal. Sikit-sikit tangkal azimat. Nak meniaga, cari tangkal azimat yang hebat-hebat, yang power. Letak kat tempat mana? Letak tempat duit. Sebab apa? Jadi ibu duit katanya. Ini antara yang berlaku. Kalau nak meniaga, begitu juga bila majlis kenduri kendara. Tadi pun saya pergi satu majlis kenduri kendara. Tak sebut kat mana dan siapa. Ada digantung dekat rumah dia, dekat kelaminnya, dekat dewannya, kemahnya dan sebagainya. Ini juga tuan-tuan nak mengelakkan mudarat contohnya. Kerana apa? Kalau dulu lah orang dulu, kalau orang bersanding disihir dan sebagainya, jadi dia takut. Maka dia letakkan tangkal azimat dengan niat apa? Menolak mudarat atau umbal. Ini yang bahaya tuan-tuan. Sekali kita bergantung kepada tangkal tadi, kalau berbalik dengan hadis sahih tadi, man 'alaqa faqad asyraka, barang siapa yang bertangkal azimat maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kena bertaubat dengan bersungguh-sungguh agar ibadah kita, hidup kita, diri kita kembali kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak tuan-tuan, kita bersembahyang, kita beribadah, bersedekah, melaksanakan berbagai kebajikan dalam keadaan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak reda pada kita. Ini tuan-tuan kita kena telah. Yang hebatnya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ada rumah baru ataupun di rumah kita berlaku sesuatu yang luar biasa, cepat-cepat kita melangkah. Kita panggillah siapa-siapa yang kita anggap pandai. Walaupun ustaz ke apa pun titlenya, kena tengoklah apa kaedahnya, apa rujukannya, kenapa dibuat begitu dan sebagainya. Janganlah sampai kita 100% terima bulat-bulat atas alasan saya tak pandai, saya ini pandai. Maka ditanamnya empat penjuru rumah dengan paku. Contohnya digantung di pintu kita kain-kain berwarna-warni contohnya, ini sangat-sangat berbahaya. Walaupun nampaknya macam kain saja, nampaknya macam paku saja, tapi kalaulah ia tidak ada kesan, siapa-siapa pun boleh buat. Kita pakai paku letak je lah,
Tapi ini tidak, dia dipuja. Ada isinya, ada sesuatu makhluk yang diarahkan untuk menjaganya dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang perubatan Islam ini, ada di sana banyak perkara-perkara khurafat yang juga terselit di celah-celah perubatan Islam, sehingga ia mencari akidah, menyebabkan akidah itu terancam. Akidah kita itu boleh jadi rosak. Banyaklah tuan-tuan antara perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat, antaranya iaitu pengislaman amalan berhubungan. Buang ancak, ambil kepala kambing, darahnya letak di sungai, tapi dengan bacaan Al-Quran. Contohnya, amalan itu sendiri telah pun sesat, amalan itu sendiri pun rosak. Ditambah saja, supaya nampak Islam, maka dibacalah Al-Fatihah, surah Al-Allah dan sebagainya. Kita mempercayai itu contohnya. Katanya apa? Mengislamkan amalan perbohongan. Ini bahaya tuan-tuan. Amalan perbohongan ini banyak. Bagaimana dapat amalan perbohongan ini? Antaranya melalui mimpi. Demam, akhirnya mimpi. Diajarkan beberapa kaedah, dia pun amalkan, jadi perawat orang lebih baik. Ada syarat tapi, ada putus ubat, ada pengeras. Ini antara ciri-ciri lain dalam amalan perbohongan. Putus ubatnya bukannya mahal, kadang-kadang 20 sen, 25 sen, 21 sen. Kadang-kadang suruh beri garam, kadang-kadang kunyit, kadang-kadang bawang dan sebagainya. Nampaknya macam murah, tapi ianya mengancam akidah kita. Kenapa? Kita telah ikut syarat yang ditetapkan oleh syaitan atau oleh jin yang mengarahkan bomoh atau bawang tadi, minta kepada mereka yang dirawat. Ini bahaya. Pengeras itu nampaknya macam tak apa. Saya nak bawakan satu hadis Nabi SAW. Suatu masa dahulu, ada dua orang yang bermusafir melalui sebuah perkampungan masyarakat kanibal atau masyarakat yang duduk pedalaman. Mereka ini menyembah berhala. Maka dua orang ini berjalan nak melalui kampung tersebut, perlulah menyediakan korban. Maka dua orang ini, dua-duanya beragama Islam, menyatakan bahawa seorang tadi tanya korban apa, maka kami tidak ada apa-apa barang untuk dikorbankan. Maka diberikan cadangan oleh penduduk kampung tadi, korbankanlah walaupun seekor lalat. Walaupun seekor lalat. Jadi salah seorang tadi mengorbankanlah seekor lalat, maka dilepaskan. Maka orang tadi masuk neraka. Yang seorang lagi tak nak bagi apa-apa, maka dibunuh oleh penduduk kampung tadi dan dia masuk ke dalam syurga. Ini tentang harga seekor lalat, syurga dan neraka. Saya nak bawa ke kerana apa? Kerana kadang-kadang kita rasa benda kecil ni sepusir ke tak? Sepusir je sekarang, bukan mahal sangat, RM10,000. Sepusir je, pengeras dia, tak apa lah. Saya nak bagi RM50 pun tak apa. Tapi untuk omoh tadi tak nak, dia nak sepusir pun. Itu syaratnya. Bila kita berikan syarat tadi, seolah-olahnya kita bersetuju dengan syarat-syarat yang dikenakan oleh jin atau syaitan yang mengarahkan kita. Seolah-olahnya juga kita menyembah dia. Kenapa? Akur dengan arahan syaitan dan jin tadi. Seolah-olahnya begitu. Sebab tu bahaya. Dan kalau kita di luar sana, kita berusaha ikhtiar. Maklumlah, kadang sangat-sangat yang pelik, kadang-kadang manusia lupa tentang halal haram. Manusia lupa tentang sempadan antara perkara iman dan juga kufur atau syirik. Sehingga dia sendiri bagi fatwa. Dia sendiri fatwa.
pulang ke darurat akhirnya mengancam akidah mereka. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, ada lima perkara, lima sebab yang menyebabkan gangguan pada tubuh badan manusia, yang menyebabkan hadirnya ataupun wujudnya makhluk halus ataupun jin ataupun syaitan di dalam tubuh badan manusia. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, sesungguhnya syaitan itu berlari-lari dalam tubuh anak-anak. Itu menandakan bahawa memang syaitan itu boleh masuk dalam tubuh badan kita, duduk dalam darah kita. Maksudnya apa? Dia dah ada dalam tubuh badan manusia. Itu hadis tadi. Kesimpulannya, ia ada dalam tubuh badan manusia. Bagaimana dia datang? Bagaimana dia wujud? Bagaimana jin tadi boleh ada dalam tubuh badan manusia? Akhirnya mengganggu kesehatan kita, mengganggu kehidupan kita. Yang pertamanya, dia masuk sendiri. Sama ada dia suka ataupun dia benci ataupun dia marah kepada kita. Apa dalilnya tuan-tuan? Dalilnya kita ambil dalil Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Allah Ayub alaihissalam dalam surah As-Sad ayat 41. Tuan-tuan cek balik. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur 'abdana Ayyub iznada rabbahu anni masani syaitanu binusbin wa'adzab. Maksudnya dan ingatkanlah peristiwa hamba kami Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan masuk ke dalam tubuhku sehingga aku berasa sangat susah payah dan sungguh azab sengsara. Maksudnya apa? Ini dalil syaitan itu boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Nabi Allah Ayub sendiri mengalaminya dan dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sad ayat 41. Kesannya apa? Merosakkan sistem Nabi Allah Ayub. Sakit dia. Syaitan bila masuk dalam tubuh badan kita, dia boleh merosakkan sistem kesehatan kita. Kadang-kadang orang tak boleh buang air kecil, kadang-kadang tidak boleh buang air besar, kadang-kadang sembelit, kadang-kadang terkencing-kencing, muntah, pening, loya, pengsan, histeria dan sebagainya. Kesan bagaimana syaitan itu bila masuk dalam tubuh badan manusia, dia jadi kesan yang negatif. Sebab itu bila kita nakkan dia keluar, maka antara lain perlulah kita tahu juga bagaimana kaedah nak mengeluarkan. Nanti kita ceritakan sedikit bagaimana antara kaedah-kaedah yang boleh kita amalkan agar membantu kita menyihatkan tubuh badan kita, insyaAllah. Sebab itu bila sebut tadi, dia masuk dalam tubuh badan kita dengan sendiri dia masuk. Antaranya bagaimana tuan-tuan? Kita ni hobi kita suka mancing, suka cari lubuk-lubuk yang paling hebat sebab ikannya hebat-hebat, besar-besar. Dengar saja si A kata dekat Teluk Intan ada satu tempat hebat tempat ikannya besar-besar, pergi kita. Kalau perginya pagi-pagi boleh harga, perginya tu tengah orang dah tidur, kita pergi pukul 1 pagi atas alasan nak cari ikan yang besar-besar contoh. Tapi kita perlu kita ketahui bila tempat yang jauh daripada manusia, tidak ada orang untuk di situ. Kalau ikut kaedah, tempat yang kosong tentu ada penghuni. Jadi mungkin jin menghuni tempat tersebut. Mungkinlah ikan-ikan itu juga ternakan dia dan sebagainya. Kita pula tangkap contohnya, bawa balik, kemungkinan dia marah. Ini contoh tuan-tuan. Ataupun tempat-tempat dia buang, kita buang air kecil, maklumlah dalam hutan tak ada tempat khas, kita buang air kecil kena kat rumah dia, kena kat anak dia, isteri dia, ataupun kena kat diri jin tadi, dia marah kita masuk dalam tubuh badan manusia. Ini bagaimana dia masuk sendiri.
ataupun disuka pada kita. Mungkin kita cantik, handsome kan, jin tadi tertarik nak jadi pasangan kita, nak jadi kawan pada diri kita. Dia pun ikut kita, tubuh masuk dalam tubuh badan kita. Ini antara dalam kes Nabi Allah Ayub tadi, Nabi Allah Ayub tak panggil dia kan? Tapi dia minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji Nabi Allah Ayub alaihissalam tadi. Setakat mana kesabaran dia, keikhlasan dia, keredhaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Allah Ayub tuan-tuan dimasuki jin tadi, syaitan tadi, hinggakan rosak sistem tubuh sarafnya, rosak sistem tubuhnya, tetapi tetap sabar dan akhirnya mengadu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan dengan apa? Urukut rejilika, maksudnya itu hentak ke bumi, maka keluarlah air yang sangat sejuk. Allah perintahkan minum dan juga mandi dengan air yang sangat sejuk. Ini salah satu kaedah, antara kaedah mengeluarkan gangguan syaitan ataupun jin dalam tubuh badan manusia, iaitu mandi dengan mandian yang sejuk. Kalau sekarang ni air batu lah. Sebab itu ada kaedah pusakawatan yang menggunakan mandian air batu. Antaranya diambil daripada peristiwa inilah. Nabi Allah Ayub ingin minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Dihalau, dikeluarkan syaitan yang menyerang ataupun masuk ke dalam tubuh badan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bertakwa dan beramal soleh. Kerana apa? Gangguan ini sentiasa dicuba oleh syaitan dan jin untuk masuk ke dalam tubuh badan manusia. Kenapa tuan-tuan? Antara lain sebab tubuh badan kita ni ada potensi makanan yang sangat tinggi. Tak payah cari tepi-tepi hitung sampah, tak payah. Kalau nak cari tulang, tulang manusia paling sedap. Kalau nak darah, yang fresh dalam badan manusia, tak perlu cari darah-darah yang jatuh kat tepi-tepi jalan, aksiden dan sebagainya. Syaitan dan jin tadi percuma je makan darah kita dan sebagainya, zat-zat tubuh badan kita. Sebab itu antara kenapa mereka ini cuba sedaya upaya, antara lain kalau syaitan ni perkara utamanya menyesatkan manusia, jadi dia cuba sedaya upaya masuk tubuh badan manusia untuk menyesatkan kita. Kadang-kadang pandangan mata kita nampak perkara-perkara yang luar biasa. Ini antara sebab-sebab kenapa kita nampak perkara luar biasa, iaitu salah satunya adanya gangguan syaitan ataupun jin dalam tubuh badan kita. Sebab itulah orang nampak perkara-perkara gaib. Ini bila mana kita selalu nampak hantu, nampak syaitan dan sebagainya. Kalau orang selalu mengadu tuan-tuan, ataupun kita lah selalu nampak benda-benda gaib ni, jangan salahkan orang lain dan jangan perasan kita ni hebat. Kadang-kadang dia perasan, aku ni dah jadi wali Allah pun. Itulah dahsyat dia kan. Sedangkan sebenarnya ia adalah kekurangan kita dan membahayakan diri kita. Kerana apa? Kerana kita menggunakan mata syaitan ataupun jin yang masuk ke dalam tubuh kita, menyebabkan kita selalu nampak perkara-perkara yang baik tadi. Ini kan sebenarnya. Begitu juga bila kanak-kanak, budak-budak kecil selalu diganggu nampak perkara-perkara yang luar biasa ini, benda-benda lain. Itu bukannya satu kelebihan. Jangan kita salah faham ini budak-budak. Kadang-kadang orang kita ni dia bagi dalil, ini budak-budak ni sebab dia bersih, tak ada dosa, sebab itulah dia nampak. Salah betul. Sebenarnya dia lemah, dia tidak ada amalan tertentu macam kita ni. Kita boleh mengaji, kita sembahyang, kita boleh ikhtiarkan apa yang Allah Ta'ala suruh perintah, kita buat. Dan kalau kanak-kanak senang saja dia nak masuk, menyebabkan mereka ini nampak perkara-perkara gaib. Ini sebenarnya
Jadi kalaulah berlaku pada diri kita, selalu nampak perkara-perkara baik ni, nampak syaitan, pergi hotel nampak hantu, pergi berjalan mana-mana nampak hantu, nampak syaitan dan jin. Jadi janganlah kita rasa diri kita hebat. Malahan kita perlu dibantu untuk mana kita jadi sihat, supaya kita tak nampak lagi benda-benda baik. Kerana apa? Kerana manusia yang normal ni, dia bukan selalu nampak ni. Kalau nampak pun Allah Ta'ala kurniakan dalam seumur hidupnya sekali dua. Sebagai apa? Sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak yakinkan bahawa adanya benda-benda baik tadi. Menambahkan keimanan saja. Bukannya menyebabkan kita ni jadi masalah pula kerana nampak perkara-perkara baik tadi. Ini bahaya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut gangguan ini, pertama tadi, dia masuk sendiri sama ada dia suka ataupun dia marah kepada manusia tadi. Maklumlah kadang-kadang kita pergi berjalan suka sangat, gembira sangat, tertawa-tawa sampai keluar air mata je. Jadi bila kita lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk halus ini mudah masuk ke dalam tubuh badan manusia. Mudah masuk. Sepatutnya bila kita bermusafir, ada doanya, ada solatnya, dalam perjalanannya kita kena sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa? Bila kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan bila kita ingat Allah, maka Allah ingat kita dengan melihara diri kita. Itu penting. Sebab itu dalam Al-Quran disebut fasquruni azkurkum, maka ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kamu. Dalam erti kata Allah Ta'ala pelihara diri kita daripada kejahatan syaitan, jin dan sebagainya. Itu penting tuan-tuan. Ingatkan juga ahli keluarga kita masuk dalam bilik hotel. Pastikan kita bukan buat perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya, tetapi bacalah Al-Quran, sembahyang, berjemaah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi mengundang rahmat Allah, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, kena sihir. Orang yang disihir menyebabkan berlaku sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Mungkin kesihatannya, mungkin hubungan suami isterinya, mungkin hubungan kekeluargaannya, mungkin perniagaannya, mungkin pekerjaannya, mungkin sebagainya, dirinya dan juga kehidupannya berlaku sesuatu yang tidak normal. Malas contohnya, tiba-tiba jadi malas nak resign daripada kerja. Ada tuan-tuan, ada orang yang salah faham, tiba-tiba jadi ingat mati je. Orang bila tanya pada ustaz, ustaz kata, bagus, ingat mati. Ingat mati memang bagus, tapi kalau dah ingat mati je rasa, itu tak bagus. Menyebabkan kita letak jawatan, tak ada pekerjaan. Akhirnya, bila tidak ada pekerjaan, habis kehidupan kita, keluarga kita dirosakkan oleh perkara-perkara. Kita dengar asal.